PJ Gubernur Jawa Timur, Adi Karyono, optimistis Jawa Timur masih berpeluang menjadi juara umum di ajang PON 21 Aceh Sumut 2024. Saat mengunjungi Gor Disporasu, Deli Serdang, Sabtu kemarin, Adi menyebut persaingan ketat antara Jatim, DKI Jakarta, dan Jawa Barat, namun Jatim masih berada di jalur yang tepat untuk mencapai target. Beberapa cabang olahraga bahkan melampaui target, seperti cabur barongsai yang menyumbang 2 medali emas meskipun tidak ditargetkan. Adi juga memberi dukungan langsung kepada atlet Jatim yang sedang bertanding di cabur wushu. Dari tahun ke tahun tiga besar pasti ya Jawa Timur, DKI, Jawa Barat, saling kejar lah. Kalau lihat dari target kita masih on the track ya, tetapi beberapa ada yang melebihi ya. Misalnya yang barongsai 0 jadi 2, kemudian ada di tempat lain yang 5 jadi 6 gitu kan. Tapi di sisi lain memang ada juga tidak on the track. Kemudian biasanya ada cabang-cabang yang memang masing-masing jagonya provinsi.